Halo semua, berjumpa lagi di channel Kedai Kopi. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Aiku resmi meluncurkan smartphone gaming baru bernama Aiku 9 SE di India. Selain varian SE, mereka juga merilis Aiku 9 dan Aiku 9 Pro di negara tersebut. Berbeda dengan varian reguler dan Pro yang lebih dulu diperkenalkan di China, Aiku 9 SE diluncurkan untuk pertama kalinya secara global di India. Secara penampilan, smartphone ini memiliki desain yang sangat identik dengan Aiku Neo 5S. Bahkan tak hanya desain, spesifikasi yang diusungnya pun hampir 100% sama. Smartphone ini memiliki layar AMOLED berukuran 6,62 inci dengan resolusi Full HD 1080x2400 pixel. Layar tersebut punya aspek rasio 20:9, kerapatan piksel 398 ppi dan sudah mendukung refresh rate 120Hz. Di bagian tengah atas layarnya ada sebuah punchhole yang menjadi tempat kamera selfie beresolusi 16MP. Menariknya lagi, smartphone ini juga mengadopsi teknologi in-display fingerprint. Beralih ke bagian belakang, smartphone ini mengusung triple kamera yang disusun berjajar vertikal dalam modul persegi panjang bersama satu buah LED flash. Terdiri dari kamera utama 48MP, ultrawide 13MP, dan monokrom 2MP. Untuk perekaman videonya mendukung hingga resolusi 4K 30fps, sedangkan kamera depannya mendukung 1080p 30fps. Soal performa, Aiku membekali smartphone anyarnya ini dengan chipset Snapdragon 888 yang dipadukan dengan RAM LPDDR5 dengan opsi 8GB dan 12GB. Selain itu, ROM-nya didukung teknologi UFS 3.1 sehingga dapat membaca dan melakukan transfer data dengan sangat cepat. Berbeda dengan Aiku Neo 5S yang menjalankan sistem operasi Origin OS Ocean berbasis Android 11, Aiku 9 SE hadir dengan UI terbaru Vantage OS 12 berbasis Android 12. Kapasitas baterainya tidak mengalami perubahan, yaitu 4500 mAh, mendukung teknologi fast charging 66 watt, yang dapat mengisi daya hingga 70% hanya dalam waktu 18 menit. Spesifikasi penting lainnya meliputi slot dual SIM berjaringan 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.2, dan USB Type-C. Smartphone ini hadir tanpa dukungan slot microSD dan jack audio 3.5mm. Hadir dalam dua pilihan warna, yakni Space Fusion dan Sunset Sierra. Untuk varian 8/128GB dijual dengan harga Rp33.990 atau sekitar 6,5 jutaan. Sedangkan varian 12/256GB dibanderol dengan harga Rp37.990 atau sekitar 7,2 jutaan. Jangan berharap smartphone ini akan diboyong ke Indonesia, sebab hingga detik ini belum ada satupun smartphone merek Aiku yang dirilis resmi di tanah air. Nah, itulah tadi info singkat mengenai smartphone gaming terbaru dari Aiku. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Dan saya admin Grey Kopi pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you!